Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya kau cuma lagi dengan aku tentunya di channel dari si Cobreng. Aku mau masak urang ya. Oke, nyong harus mulai masak. Wala. Harus masak melak pasen tong kayak gie yang datang kan ganti. Pengen nanti cara ganti deh pura. Lihat lah di sini ya. Nyong harus ganti pas. Kita lihat. Oh, kita lihat cara gantinya ya. Nih, soalnya tadi mau masak baru separuh, malah gasnya habis. Tapi ini gantinya lebih kecil tahunya, soalnya yang gede belum datang. Jadi punya syarat yang lebih kecil. Nih ya, kecil ya syaratnya. Ini harus dikunci kencang ya gasnya. Kita buka, kita pura sih. Namanya ini bolongannya ya, bolongan di sini masukkan. Ingat gas harus dalam keadaan terkunci. Terus kita putar-putar di bagian hitamnya. Karena merasa putar ya. Nah ini sudah bisa ya. Kita di sini harus sudah bisa. Soalnya ini tabungnya pakai tabung yang kayak di Indonesia cuma kan beda. Menceng loh. Gampang banget. Nih seperti ini udah oke. Nih ya, ini seperti ini. Terus cara bukanya gampang. Ini ada open ada close. Jadi kita buka. Nah ini udah buka ya. Jarumnya udah gitu. Terus ini tekan sekali. Klik. Nah gasnya udah oke. Oke, kita lihat dulu kompornya nyala apa enggak. Kalau nyala berarti gasnya udah oke kan. Nah, udah oke. Stop. Cuci bersih. Hati-hati ya, nanti takut terkotor. Sausnya alternatif, jika kalian suka pakai wasabi, boleh pakai wasabi, dicocol wasabi itu. Kalau nggak suka, boleh pakai saus jahe. Jadi jahe diparut, campur sama kecap asin atau ciangyo. Ini ya, ditata rapi ya. Terus, bumbunya sangat simple. Thank you.
beras. Aras itu kependekan dari arak beras ya. Air sedikit. Jadi dagingnya tuh sangat juicy ya. Sangat-sangat juicy. Jadi nggak terlalu kering, enak. Oishi. Mamma mia lezatos. Ah, rampung juga masaknya ya. Pokoknya ajak kalian jangan lupa ditonton, di subscribe, like, comment, dan sharing. Ajak lalen, jangan lupa ajak lalen PT nih, aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak tertinggal video-video terbaru selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.